Dianggap tampil biasa saja, Liverpool berencana tendang Wataru Endo. Liverpool dikabarkan akan menendang Wataru Endo dan akan berusaha untuk mendatangkan bintang top ke Anfield sebagai penggantinya. Dengan Jurgen Klopp yang telah resmi meninggalkan Anfield dan penggantinya Arne Slot yang siap untuk mulai bekerja, sang raksasa Merseyside kini diperkirakan akan mengalami masa transisi. Menyelesaikan masa depan Mohamed Salah yang hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, tentu saja menjadi salah satu prioritas utama direktur sepak bola baru Richard Hughes. Namun melihat performa Liverpool yang menurun selama musim ini, ada keinginan untuk melakukan beberapa perubahan pada skuad. Mencari alternatif untuk bek tengah yang akan pergi, Joel Matip juga berada di urutan teratas dalam daftar yang harus dilakukan The Reds, namun tampaknya Slot juga tertarik untuk menambahkan pemain baru di area lain di lapangan. Wataru Endo yang berusia 30 tahun dan telah menghabiskan 3 tahun sebelumnya di Stuttgart, secara umum The Reds telah mendapatkan nilai yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkannya karena ia telah tampil sebanyak 43 kali di semua kompetisi pada musim 2023-2024. Namun demikian, menurut Football Insider, tim asal Merseyside tersebut siap untuk mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan alternatif bagi pemain internasional Jepang itu. Endo disinyalir hanya dipandang sebagai stopgap untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan. PSG bajak bintang Liverpool Luis Diaz dari buruan Barcelona. Paris Saint-Germain atau PSG enggan merana setelah ditinggal pergi Kylian Mbappe yang secara resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Real Madrid. Kini PSG mengalihkan fokus mencari sosok pengganti Kylian Mbappe dan perburuannya bakal membuat Liverpool dan Barcelona merana. Pasalnya pemain yang digadang-gadang sebagai pengganti Kylian Mbappe di PSG, yakni bintang Liverpool Luis Diaz yang juga kini dikabarkan tengah dibidik Barcelona. Sebelumnya setelah bertahun-tahun spekulasi bursa transfer, Kylian Mbappe akhirnya menjadi pemain Real Madrid. Kylian Mbappe telah menyetujui kontrak 5 tahun di Real Madrid dan pencarian penggantinya oleh PSG sedang berlangsung. Kylian Mbappe sebelumnya sempat dikaitkan dengan Liverpool dan bertemu dengan klub tersebut pada 2017 saat masih berada di Monaco. Dilaporkan oleh The Telegraph pada bulan April bahwa PSG tertarik pada Luis Diaz sebagai calon pengganti Mbappe yang keluar di tengah ketidakpastian masa depannya di Liverpool. Luis Diaz, yang tetap dengan persyaratan yang sama seperti yang dikontraknya ketika tiba dari Porto pada tahun 2022, menjadi pemain reguler di musim terakhir Jurgen Klopp. Dia tampil di semua kecuali 1 pertandingan Liga Premier Liverpool, tetapi hanya berhasil mencetak 8 gol. Dan dengan The Athletic melaporkan bahwa Arne Slot akan berusaha menambahkan penyerang sayap ke dalam skuadnya, ada perasaan bahwa karirnya di Anfield akan mencapai persimpangan jalan musim panas ini. Celtic inti peluang datangkan Kevin Kelleher dari Liverpool. Juara Liga Skotlandia Celtic dikabarkan tengah merencanakan kepindahan senilai 10 juta pound sterling untuk penjaga gawang Liverpool Kevin Kelleher di musim panas ini. The Hoops sedang mencari kiper nomor 1 yang baru menyusul pensiunnya Joe Hart yang telah menggantung sarung tangannya setelah 3 tahun di Parkhead. Dilansir dari Football Insider, Celtic bersedia mengeluarkan dana sebesar 10 juta pound sterling untuk pemain berusia 25 tahun tersebut, namun Liverpool akan bertahan dengan harga yang lebih besar. Kevin Kelleher harus bermain sebagai pemain pelapis bagi kiper pilihan pertama Alisson Becker di Liverpool dan hingga saat ini baru mencatatkan 47 penampilan di semua kompetisi sejak debutnya pada tahun 2019, meskipun 26 penampilan diantaranya dibuat musim lalu. Pemain internasional Republik Irlandia itu masih memiliki 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Anfield, tetapi ia telah mengisyaratkan kepindahannya di musim panas setelah menegaskan keinginannya untuk menjadi kiper nomor 1. Saya memiliki waktu yang luar biasa di sini. Ini merupakan perjalanan yang gila bagi saya dan salah satu yang sangat saya sukai, kata Kelleher kepada The Athletic. Saya mencintai klub, saya mencintai para penggemar, dan saya memiliki hubungan yang baik dengan para pemain dan staff. Entah itu di sini atau di tempat lain, saya merasa langkah selanjutnya bagi saya adalah menjadi pemain nomor 1. Liverpool dapat kabar bagus dalam perburuan ke Mainers. Raksasa Liga Inggris Liverpool mendapat kabar bagus dari perburuan Tanko Painters karena kabarnya Juventus menghentikan sementara usaha perekrutan gelandang Atalanta tersebut. Liverpool sudah membenahi lini tengahnya pada musim panas 2023 lalu. Para pemain lawan sudah cabut dan datanglah 4 pemain baru. Datangnya 4 amunisi itu membuat Liverpool kembali tampil apik. Namun musim panas 2024 nanti, lini tersebut tampaknya bakal butuh perekrutan gelandang baru. Pasalnya Liverpool masih butuh tambahan gelandang bertahan lagi. Selain itu mereka juga butuh pengganti Thiago
Thiago yang cabut pada akhir musim 2023-2024. Sejumlah nama pemain telah dikaitkan dengan Liverpool, salah satunya adalah Anthony Kopmeiners. Ia sudah dikaitkan dengan Liverpool sejak cukup lama, Kopmeiners dirasa akan sangat cocok dengan Liverpool. Sebab ia berasal dari Belanda dan Liverpool punya beberapa pemain asal negeri kincir angin tersebut. Kopmeiners juga sosok gelandang serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai gelandang serang tapi bisa juga beroperasi sebagai gelandang tengah atau gelandang bertahan. Liverpool memang telah berganti pelatih, namun kabarnya bos Anyer The Reds, yakni Arne Slot, meminati servis Kopmeiners, apalagi ia pernah melatihnya di AZ Alkmaar. Performa apik dan Kopmeiners membuat beberapa klub lain terkesan kepadanya. Selain Liverpool, ada juga nama raksasa Serie A, Juventus. Kini ada kabar positif bagi Liverpool terkait perburuan Kopmeiners. Juventus diklaim menghentikan sementara perburuan gelandang berusia 26 tahun tersebut. Kabar ini diklaim oleh Fabrizio Romano via Sportsmall. Lalu apa alasan Juventus menahan perburuan Kopmeiners? We'll be right back.